Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk mengikut jejak langkah China yang mengamalkan strategi sifar COVID-19 dengan melaksanakan perintah berkurung di Yuzhou selepas berderaya di wilayah Hainan itu mengesan 3 kes COVID-19 tidak bergejala baru-baru ini, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Tarif baru elektrik bagi tempoh 3 tahun bermula tahun ini yang akan diumumkan dalam masa terdekat tidak akan membebankan rakyat. Itu jaminan yang diberikan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Tidak timbul sebarang perbincangan yang menjurus ke arah soal rombakan kabinet setakat ini, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Idris Ahmad. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.